Saya selalu tertinggal solat subuh kerana saya kerja lewat malam. Jadi subuh saya tak sedar. Bangun-bangun pukul 10 pagi. Ni kali bukan subuh gajah lah ni. Subuh gajah tu je setengah. Ni subuh dinosaur. Kucing jam pun tak jadi juga. Saya pula duduk seorang diri, tiada orang nak kejutkan saya. Adakah Allah ampunkan saya? Jika memang kita tidur dari malam, walaupun kita 10 pagi sekalipun, dimaaf. Cuma bila kita bangun, kita semayang ketika sudah bangun. Yang tak bolehnya, kita tahu dah subuh, tidur lagi, habis subuh, berdosa. Tidur dari malam, nak sampai habis waktu, tidak berdosa. Cuma wajib qada. Nabi kata, man nama an salati falisaliha idza istaiqada au kama qala. Barang siapa yang tertidur dari mengerjakan semayang, tertidur, bukan sengaja tidur, tidur macam biasa pukul 10, 11, 12 malam, bangun dah bangun 8:30 pagi, maka falisaliha, kerjakanlah semayang itu, maksudnya subuh, idza istaiqada, bila dia bangun dari tidur. Nabi tak kata pukul berapa, walaupun pukul 12 malam. Faham tak lagi? Ha, boleh. Ha. Soalan seterusnya.